Oke, halo guys. Jumpa lagi di channel Anak Pantai Production. Kali ini kita akan vlog tema explore ya guys. Jadi kita akan bermalam ngecamp di Sido Mukti, tepatnya di Villa Cemara. Kita akan bermalam di sini dan gimana nanti keseruannya, ikutin terus, check it out. Oke guys, jadi kita udah ada di depan Villa Cemara. Kita lihat apa saja yang ada di dalam, fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di Villa Cemara ini. Kita masuk. Oke, kamar ada king size, double bedding, ya. Ada TV juga, ada. Kita dapat kopi, kuah, dan bisa buat bikin pop mie. Ruangannya cukup luas guys. Dan kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya sangat luas ya. Jadi bisa leluasa ya. Ya hampir mirip di hotel guys. Ya, jadi villa yang kecil tapi fasilitasnya seperti di hotel. Oke, ikutin terus dan kita akan nanti malam buat acara di sini. Ikutin terus, check it out. Oke guys, jadi kita akan barbecue di camping Villa Cemara. Gimana suaranya? Gimana Mas Bro? Sudah siap Mas Bro? Oke. Baru persiapan. Kita mau bakar barbeque. Mantap. Jadi kondisi malam ini sangat dingin guys. Cuaca alhamdulillah terang. Kemudian kita akan adain acara barbeque di sini. Gimana guys, seru kan? Ikutin terus, cekibok. Oh iya, kalau itu matang salad itu. Kip, jadi untuk nganggo sompet. Nganggo sompet. Oke guys, jadi cuaca kabut turun dan agak gerimis dan kita pindah di depan. Naik kabut di kabut itu. Gimana Mas Lu, asik Mas Lu? Mantap, hujan pindah sini. Oke guys, untuk malam ini kita akhiri dulu, kita lanjut besok pagi. Masih di Pondok Cemara
kumpul situ. Ini halo, selamat pagi dunia tipu-tipu. Oke guys, jadi ini adalah pagi hari setelah kita bermalam di sini, dan agenda untuk pagi ini kita akan jalan-jalan dulu, explore pondok panorama, dan kita akan lihat apa aja yang ditawarkan di pondok panorama. Pondok panorama ini. Oke, ikuti terus. Cekidot. Jadi kita akan explore apa aja yang ada di pondok panorama atau Cemara. Kita ditemani oleh siapa ini namanya? Pak D, di tamannya ada perosotannya enggak? Iya. Kamu ini kita ditemani dengan siapa namanya? Aira. Kita dengan Aira, guys. Oke. Kita lihat apa aja yang ada di sini. Ikutin terus ya. Oh, ternyata di bawah ada ini guys, panahan. Iya. Aira suka? Suka. Oke. Aira dari mana ini? Cerita dulu. Aku dari rumahnya mana rumahnya? Rumahnya di rumah Sultan Regensi. Daerah mana itu? Daerah Jalan Tambak. Jalan Tambak mana? Kota mana? Jalan Tambak. Kotanya mana? Kotanya Indra. Indramayu. Oke. Jadi di depan situ, di bawah pondok Cemara ada panahan, guys. Di sini ada perosotan enggak? Iya, ada panahan. Di sini ada perosotan. Dan di bawah enggak? Sana ada. Pak, dia ada lagi. Perosotan enggak? Perosotan? Ya. Oh, enggak tahu, Pak. Di fasilitasnya adalah panahan, guys. Yang itu tempat apa? Bermain itu yang mungkin apa? Ini tapel slingshot guys, jadi ada panahan, ada slingshot, kemudian ada trampolin. Oh iya, ada trampolin ya. Akhirnya mau main trampolin? Pengen lihat prosotan. Oh, prosotan, coba nanti lihat ada apa aja. Oke, dan ini ada pondok kelinci. Ya, di dalamnya mungkin ada rumah kelinci, tapi belum dibuka. Belum dibuka, guys. Jadi kita lihat ke bawah dulu. Ada apa aja? Di tangganya bisa jadi rainbow. Di bawah ini. Hah? Ada ATV juga, guys. Hah? Ada ATV juga, Aira. Tuh, lihat Aira. Oh, ada ATV juga. Mana? Itu, tapi belum dibuka ATV-nya. Oh iya. Kemudian ada tempat kambing juga. Iya. Iya. Dan di sini ada spot foto, guys. Foto pakai sepeda. Ini belum buka ini. Itu ada namanya apa itu, Aira? Yang ada tali-talinya itu. Aira tahu enggak, Aira? Kayak jaring gitu. Iya, ada jaring-jaring. Itu ya.
Ini adalah kawasan bermain anak, guys. Jadi tempat bermain anak di sini, guys. Jam 9. Tapi ini bisa ke sana-sana dulu kok. Ada parkir kuda juga. Dia ada tempat wisata kuda kayaknya ini ya. Hah? Itu ada namanya tulisannya apa itu? Parkir kuda wisata. Oh, ada kuda wisatanya juga. Aira, Aira mau naik kuda? Berani? Aira? Berani naik kuda? Oke. Jadi ada taman anak-anak, guys. Tempat wisata. Oh, ada spot fotonya juga, guys. Jadi di sana ada spot fotonya juga. Ada wahana anak-anak juga. Asik dan menarik, guys. Oke, dan ini ada taman burung juga. Dan karena ini bukanya jam 9, guys, jadi semuanya belum terbuka semuanya. Dan di bawah ada spot foto yang cukup menarik untuk foto selfie. Dan di atas adalah pondok panorama, guys. Dan bagus-bagus, guys, spot fotonya. Dan macam-macam juga spot fotonya. Sangat menarik, guys. Jadi jika Anda suka dengan foto selfie atau foto dengan background yang menarik, di sini sudah disediakan dan tinggal ambil angle aja. Karena backgroundnya sudah disediakan, cukup menarik, ya. Good. Oke, guys. Jadi di bawah itu ada spot-spot foto, dan di atas adalah lereng puncak dari Gunung Ungaran, yang mana ini adalah pondok panorama, dan di atasnya adalah pondok kopi, dan di atasnya lagi ada kemawar. Oke, guys, jadi gitu aja. Oke, guys, jadi setelah kita explore di tempat wisata, kita sarapan dulu, breakfast. Jadi kita dapat voucher menu breakfast sarapan pagi. Guys.
Gimana Bu? Ini di Umbul Mukti Pondok Kopi. Nyaman? Asik. Alhamdulillah nyaman banget. Gimana Bro? Ini sarapannya mantap. Jus lemon. Jus lemon. Ayah sendiri. Ayah udah belum pakai kopi. Oke guys, jadi kita sarapan. Oke. Mari kita makan. Gimana Ira? Asik di sini? Suka? Kakak suka? Enak. Oke. Oke guys, jadi terima kasih telah menonton Juni dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.